ternyata desa ini lebih parah. Astagfirullahaladzim, Kanjeng Guru. Ayo kita pergi. Kanjeng Guru. Ternyata di desa ini ada hal bagus loh, Kanjeng Guru. Tadi waktu saya lagi di situ, ada bidadari lewat, Kanjeng Guru. Ayo tenang, Kanjeng Guru. Kanjeng Guru. Itu sebabnya saya menyuruh orang untuk memanggilmu ke sini. Tapi kenapa Bapak malah memilih saya? Orang yang bahkan oleh ayahnya sendiri tidak diakui sebagai anaknya. Ranyoto, saya mengenal kamu sejak kecil. Saya percaya kamu ini bisa diandalkan untuk menjaga semua orang yang ada di desa ini. Terutama menjaga anak saya. Menjaga anak saya satu-satunya, Anjani. Terima kasih, Bu. Saya janji, saya tidak akan membuat Bapak menyesal untuk memilih saya. Begitu banyak orang miskin dan susah di tempat ini. Tuan, kasihani saya, Tuan. Saya belum makan. Tuan, terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih. Kanjeng Guru piye toh? Kok dikasih semua sih uangnya? Allah Maha Kaya. Jangan pernah takut kekurangan. Serahkan semuanya pada Gusti Allah.
biar Gusti Allah yang urus. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Tahukah engkau siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Adalah orang yang tidak mau memelihara anak yatim serta dia tidak mau memberi makan fakir miskin." Loh, Soleh? Allahu Akbar. Coba, biar tak lihat. Kanjeng Guru. Biar tak obat dia. Coba, sekarang kamu berdiri. Coba. Bagaimana? Masih sakit? Sudah tidak sakit? Coba kamu jalan dulu, coba. Tetap jalan, bisa? Tidak sakit? Alhamdulillah. Ah, Le, ayo, sini. Mari saya antar di mana rumah. Itu mereka bukan orang jahat, tidak seperti yang sering dikatakan oleh Romo dan Ki Mantra. Ya, sepertinya begitu, Doro. Begini, bapak-bapak, saya mengundang kalian ke sini karena saya ingin membuat pengumuman. Kalau saya sudah mengangkat seorang sebagai kepala keamanan di desa ini, yaitu Prayoto. Dan dia sekaligus menjadi calon suami anak saya, Anjani. Doro, Doro. Maaf, Doro, maaf. Tadi tangan saya licin, Doro. Saya ganti yang baru ya, Doro. Lastri, nggak apa-apa. Lastri. Saja. Doro, saya permisi dulu. Astri. Soal pertemanan kita. Nimas, aku minta maaf. Aku tahu itu terlalu tiba-tiba dan buat Nimas merasa tidak nyaman. Aku tahu Nimas tidak pernah menyukaiku. Selama ini, aku memang bukan orang yang berguna dan tidak pantas untuk Nimas. Tapi, entah apa yang dilihat oleh kepala desa, sampai dia merelakan putrinya yang berharga. Dan sejak ayah Nimas memberi kepercayaan untuk menjaga Nimas dan desa kita seumur hidup, aku mendadak hidupku menjadi berharga. Aku mohon, tolong berikan aku kesempatan. Aku akan menjadi orang hebat untuk Nimas dan untuk desa kita. Aku harus pergi sekarang ke gubuk di pinggir desa. Ayah Nimas memintaku untuk mengawasi dan memastikan orang asing itu pergi dari desa kita. Tunggu. Sepertinya orang-orang asing itu, mereka bukan orang jahat. Sebaiknya Nimas masuk. Angin malam tidak baik untuk tubuh Nimas. Bisa-bisanya kepala desa memilih laki-laki yang tidak berguna untuk calon suami Anjani. Apa dia tidak bisa lihat ada calon laki-laki lain yang lebih bagus daripada Anjani? Pendeta Agung Ki Mantra.
Aku tahu malam ini dia dapat tugas untuk menyelidiki orang asing itu. Kalau kita bisa membunuhnya, kita akan bilang bahwa orang asing itu yang melenyapkannya. Sekali tepuk, dua lalat mati. الذي جعل لكم من السجائر الأرض نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرين على أن يخلق مثلهم بلى وهو القادر العليم. Siapa kalian? Mengapa kalian menyerang kami? Kami orang pesuruhan Bapak Kepala Desa untuk menyingkirkan kalian dari desa ini. Bukan menurut kabar, dia tinggal di kubu kosong ini. Benar, kita cari tempat lain. Baik. Baik. Kurang aja. Siapa kamu? Apa kamu orang asing itu? Kenapa kamu menutup wajahmu? Jangan bunuh kami. Kami cuma orang suruhan kepala desa. Kami janji, kami gak akan melakukannya lagi jika Tuhan melepaskan kami. Pokoknya minta maaf, nih, rasakno, nih. Gafur, sudah. Ayo kesel, guru. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik dan adil, walaupun terhadap orang yang berniat jahat pada kita. Untung guruku ini orang baik. Kalau enggak, udah habis kok. Gafur. Kisanak, sekarang dengar pertanyaan saya baik-baik. Apa alasan kepala desa kalian sehingga mereka mau membunuh kami? Lukanya tidak terlalu dalam. Aku merasa ada sesuatu. Ayo, kita segera kembali ke kubu. Kanjeng guru. Ya. Yang ini masih hidup. Lah, kanjeng guru kenal toh?
saya bertemu dia. Suara apa sih itu? Mereka menuju kemari, loh. Kanjeng Guru, kita harus cepat-cepat pergi dari sini loh Kanjeng Guru. Kalau enggak, kita bakal dibuat seperti ketuk lindri Kanjeng Guru. Aku loh, enggak mau mati muda. Wong aku belum nikah Kanjeng Guru. Kanjeng Guru. Gobur. Kita segera bawa pemuda. Lukanya cukup parah. Ya Kanjeng Guru. Ayo. Bagaimana mereka bisa lolos? Mayat Prayoto juga tidak ada. Jangan-jangan mereka yang membawanya. Tapi kalau gitu, apa Prayoto masih hidup? Oh, Sang Hyang Tayang. Saudara-saudaraku, orang asing itu sudah membunuh saudara-saudara kita dan menculik Prayoto. Kita harus segera kasih tahu kepala desa. Setuju? Ayo! Setuju! Setuju! Ayo! Ayo! Romo sama pendeta baru memberi kabar Kakang Prayoto dan seluruh anak buahnya telah diculik dan seluruh anak buahnya terbunuh. Lalu aku harus bagaimana, Lastri? Tenang, Doro. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa pada Sang Hyang Taya supaya Raden Prayoto selamat. Tidak bisa, Lastri. Aku tidak bisa diam dan hanya berdoa. Aku mau cari Kakang. Doro, Doro. Kanjeng Guru tenang aja. Biar sini, saya yang maju. Shhh. Sabar. Sabar. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Pasti ada jalan. Tapi Kanjeng Guru, di mana kita mau nyari tempat paling aman di desa ini lagi, ha? Pasti ada jalan. Sabar. Saya hanya bisa berusaha tetap semuanya kembali kepada izin Gusti Allah. Boleh saya minta air? Bisa-bisa orang berpikiran buruk tentang Doro. Lastri, bagaimana mungkin aku masih memikirkan soal nama baik? Sedangkan nyawa calon suamiku sedang di ujung tanduk. Bahkan aku rela mati kehausan.
karena saat ini semua air yang kita miliki digunakan untuk mengobati Kakang Prayoto. Kenapa kalian berdua malam-malam di sini? Romo, saya nggak bisa tidur, Romo. Saya minta Lastri untuk menemani saya mengambil air. Anjani, kamu tenang aja. Romo pasti akan menemukan Pranyoto hidup-hidup. Dan juga, Romo akan menangkap orang-orang asing itu. Romo harus ikut mereka untuk mencari para penjahat itu. Kamu di rumah hati-hati bersama Lastri, ya? Iya, Romo. Ya, sudah ya. Aduh, Ndoro Putri. Tadi saya kira kita akan ketahuan. Ya, sudah. Luka dalamnya cukup parah. Apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari ikhtiar. Obat ini hanya syaratnya saja. Semuanya kembali lagi kepada Gusti Allah. Allah? Apa itu Allah? Apakah salah satu nama dewa yang Tuhan sembah? Allah itu bukan dewa. Allah itu Sang Maha Pencipta. Allah itu Ahad, Esa. Allah itu Zat yang diperlukan adanya. Beraninya kalian kesini? Kakang, mereka yang sudah menyelamatkan Kakang. Kalau nggak ada mereka, Kakang mungkin sudah mati. Pada desa, hamba ingin sowan. Hamba ingin melaporkan kalau semua yang meninggal tadi malam sudah kami kuburkan semuanya. Tapi kami tidak menemukan Prayuto, bahkan kedua orang asing itu. Itu aneh. Semua orang mencari mereka, tapi mereka hilang seperti telan bumi. Bahkan penjaga perbatasan bilang mereka juga tidak ke sana. Itu artinya kedua orang asing masih ada di dalam desa kita. Jangan-jangan ada yang berkhianat atau menyembunyikan kedua orang asing itu. Apa Prayoto lah pengkhianat itu? Buktinya dia menghilang bersama dua orang asing itu. Kalau ya Prayoto, berarti dia tahu setiap sudut di desa ini yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Kimantra, itu tidak mungkin. Prayoto paling tidak suka orang asing tinggal di dalam desa kita ini. Jadi, Prayoto tidak mungkin bekerja sama dengan mereka. Ampun, Gelura. Jika begitu, izinkan hamba mencari Maya Prayoto. Hamba yakin kalau Prayoto sudah meninggal sekarang. Kenapa kamu bicara seperti itu? Hah? Seakan kamu yakin kalau Prayoto sudah mati sekarang. Jadi, mereka ini orang yang bawa aku ke sini dan mengobatiku. Kami mohon maaf
kami tidak bisa menyelamatkan kawan-kawan. Begitu kami tiba, mereka sudah meninggal. Sedangkan jenengan sendiri kami temukan dalam keadaan luka parah. Iya, benar itu yang dikatakan oleh Kanjeng Guru saya. Dan sepertinya sampean itu sama teman-teman sampean diserang oleh segerombolan orang. Iya toh? Bukan segerombolan. Tapi hanya satu orang. Orang itu memiliki ilmu tinggi dan menjatuhkan teman-temanku dengan cepat. Dia. Siapa kamu? Apa kamu orang asing itu? Kenapa kamu menutup wajahmu? Menurut aku. Dia. Bentar. Ayo, dia itu siapa? Pasti kamu bisa ingat. Ayo, diingat lagi. Dia itu siapa? Ayo. Dia cukup. Kamu tidak bisa lihat apa. Dia kesakitan mencoba mengingatnya. Kakang, sudah. Jangan dipaksakan. Nanti keadaan kakang tambah parah. Ya sudah. Biarkan dia memulihkan dulu kesehatan. Jangan dipaksa. Anjaning. Kenapa kamu mengurung diri di kamar? Ada apa sebenarnya? Tidak, Romo. Romo itu khawatir. Romo tidak mau melihat kamu sedih berlarut-larut sampai menyiksa diri. Kita harus tetap yakin kalau Pranyoto itu masih hidup dan bisa diselamatkan. Ya. Iya, Romo. Kimantra, saya tidak setuju. Karena Pranyoto bukan pengkhianat atau buronan. Tapi sekarang saya juga tidak tahu bagaimana nasibnya. Bukankah itu lebih mencurigakan, kepala desa? Pranyoto menghilang, sedangkan teman-teman yang bersamanya mati. Jangan-jangan dia yang membunuhnya, betul kan? Betul! Oleh karena itu, kita harus menetapkan Pranyoto sebagai pengkhianat dan buronan yang harus kita tangkap. Setuju? Setuju! Setuju! Romo sepertinya tidak dapat mengelak. Karena semua orang mendukung pendeta dan menetapkan kakak menjadi buronan. Kalau begitu, biar aku sendiri yang bicara pada mereka. Jangan, kakang. Kakang kalau pergi sekarang, kakang bisa ditangkap. Betul sekali, Raden. Apalagi sekarang Kanjeng Sunan dan Gofur sedang ke hutan mencari obat untuk Raden. Sepertinya besok mereka akan kembali. Kita harus sabar ya, kakang. Menunggu mereka sampai kembali. Harus temukan Pranyoto dan menghabisinya. Kalau tidak, dia akan membongkar kalau Kimantra lah yang telah membunuh teman-temannya di gubuk.
Imantara kenapa kemari? Kemana kamu dan yang lainnya, Ki? Semua sudah pergi. Jadi tidak akan ada yang mengganggu kita, Cahayu. Maksud Ki apa? Sekarang waktunya kita bersenang-senang. Oh, saya akan bertanggung jawab. Lepaskan! Jadi pengkhianat. Dia sudah menyembunyikan Prayoto dan orang asing itu. Ayo, cepat kerja, Lastri. Dia ada sama Prayoto. Pasti belum jauh. Cepat kejar dia. Ayo, ayo. Kalau sampai mereka menemukan Raden, mereka pasti akan segera membunuh Raden. Kita harus cari Sunan Gresik dan Gopur. Mereka pasti bisa menyelamatkan Doro Anjani. Ayo Raden. Pendeta busuk itu menangkap Anjani. Tolong selamatkan dia. Kondisimu saat ini lebih parah. Kau harus diobati dulu. Tidak, selamatkan Anjani lebih dulu. Tolong Kanjeng Sunan. Saudara-saudara, aku baru saja mendapatkan wangsit dari Sang Hyang Taya. Hanya ada satu cara untuk membersihkan Anjani dari dosa-dosanya sebagai pengkhianat, yaitu dengan mengorbankannya sebagai persembahan. Hujan akan turun, membuat ladang, sawah, dan halaman kita kembali digenangi oleh air seperti sedia kala. Kimantra, saya mohon Kimantra, tolong jangan lakukan itu Kimantra. Karena ini anak saya satu-satunya Kimantra. Kepala desa, saya tahu kamu sangat menyayangi Anjani. Tapi Anjani sudah mengkhianati kasih sayang kamu dan kasih sayang seluruh warga desa ini. Demi warga desa yang sudah mati kelaparan, kita harus melaksanakan ini. Setuju, saudara-saudara? Setuju! Setuju!
Kanjeng Guru! Ada apa? Tampaknya seluruh warga di desa ini, mereka percaya oleh kata-katanya Ki Mantra, Kanjeng Guru. Dan jika desa ini menginginkan akan turunnya hujan, maka harus ada korban yang jadi persembahan. Dan korbannya itu adalah Anjani, Kanjeng Guru. Yang Taya, pada hari ini kami persembahkan Anjani untuk membersihkan desa kita dari semua malapetaka dan malabahaya. Tunggu! Kianat! Akhirnya, kamu keluar juga! Pendeta busuk! Berani kamu mengkhianati orang! Kamu yang penjahat! Kamu sudah membunuh semua teman-teman dan berusaha untuk membunuhku! Kamu juga telah berbuat kurang ajar pada Ndoroku! Tapi Ndoroku melawan! Aku saksinya! Saudara-saudara, jangan dengar kata-kata pengkhianat ini! Ingat, Sang Hyang Taya ada pada kita! Kalau kalian semua tidak mau terhindar dari malapetaka dan marabahaya, tangkap dia sekarang juga. Ayo, tangkap dia. Bukan dengan mengorbankan seorang perempuan, maka hujan akan turun. Hujan baru akan turun atas izin Gusti Allah, bukan yang lain. Banyak bicara orang asing. Tunjukkan kepada kita semua bahwa hujan akan turun. Tunjukkan! Baik. Gogun, kamu tunggu di sini. Mana hujan itu? Mana? Saudara-saudara lihat, penipu ini tidak bisa menurunkan hujan. Mana hujan itu? Thank you.
bangun semuanya. Bangun. Jangan sembah saya bukan Allah, saya bukan Tuhan. Yang berhak disembah itu hanya Gusti Allah. Sekarang saya tanya, ada urusan apa Kisanak semua kemari? Begini Kanjeng Sunan, maksud kedatangan kami ke sini, pertama, kami ingin minta maaf. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada Kanjeng Sunan yang telah mengungkap kejahatan yang terjadi di desa kami ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, kami semua ingin Kanjeng Sunan membimbing kami untuk bertobat dan mengikuti ajaran yang benar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kalian semuanya untuk mencari kebenaran. Insyaallah, hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua. Mari, sebagai wujud bersyukur kita kepada Gusti Allah dan juga pengakuan kita akan keesaannya, sama-sama kita ucapkan kalimat syahadat. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, berarti mulai hari ini kalian semua adalah bersaudara. Ukhuwah kita sebagai umat Muslim harus saling tolong, saling bantu, dan tunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kanjeng Sunan, sebenarnya saya berharap Kanjeng Sunan bisa menetap di desa ini. Karena Kanjeng Sunan sangat berjasa buat desa ini. Berkat Kanjeng Sunan, Ki Mantra pendeta sesat itu dan anak buahnya telah ditangkap. Iya, desa kami juga sekarang sudah makmur dan sejahtera berkat bimbingan Kanjeng Sunan. Segala puja dan puji hanya pantas kita berikan kepada Gusti Allah. Dan semua yang terjadi ini terjadi juga atas izin Gusti Allah. Ini tandanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi desa ini. Jadi kita harus pandai bersyukur. Baiklah, Kisanak semua, kami berdua masih harus melanjutkan perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditemani Ghafur, Syekh Maulana Maghribi atau yang dikenal dengan sebutan Syekh Bandal atau Sunan Gresik, melanjutkan perjalanan untuk menyiarkan Islam. Sunan Gresik adalah salah satu wali paling awal. Beliau berputra Sunan Ampel